pasti udah lihat kan tampak depannya, ini favorit aku banget, American Classic. Dan ini adalah the first cluster di Alam Sutera yang mengusung konsep American Classic. Dengan 3 lantai, jangan khawatir, rumah ini sudah dilengkapi dengan lift. Lokasi dulu deh teman-teman ya, lokasi ini benar-benar di jantungnya Alam Sutera. Karena kalau kita lihat Alam Sutera itu lahannya sudah nggak banyak, bahkan nanti the next cluster itu bakalan kelas premium di atas 16 miliar. Jadi buat teman-teman yang sedang cari rumah baru di cluster baru, this is it. Nah, teman-teman, untuk rumah ini luas tanahnya 8x18, luas bangunannya 277 meter persegi. Kamar tidurnya 4 plus 1 plus 1. Kok ada plus 1 plus 1? Aku jelasin ya. Hadapnya utara. Kita langsung mulai yuk. Untuk area carportnya, di sini sudah muat 2 mobil, teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat, untuk keramiknya ini nggak monoton, bahkan sudah ada 3 pilihan warna dengan ukuran yang berbeda-beda, tapi yang besar itu adalah granit 60-60. Kanopinya ini sudah dikasih seragam, jadi landscape-nya itu rapih banget kalau kita lihat ya, neighborhood-nya itu bagus banget. Nah, di atas aku ini kanopi cor, plus di tengahnya itu sudah dikasih kaca tempered, dan juga nggak polosan aja sudah dikasih stiker, jadi nggak panas-panas amat. Padahal ini untuk mendatangkan cahaya alami ke area carport. Nah, untuk rumah ini sudah punya 2 pintu masuk. Satu ini adalah pintu servis, nanti aku tunjukin. Jadi kalau misalnya nanti kita keluar negeri, asisten rumah tangga itu bisa beraktivitas dan tetap keluar dari rumah ini melalui pintu samping. Sedangkan untuk pintu utama ada di sebelah sini, teman-teman. Rumah ini benar-benar baru banget diserah terimakan. Jadi kalau kita ke sini masih banyak yang dalam progres pembangunan. Jangan sampai udah keburu laku, teman-teman ya, karena di sebelah sana juga ada yang sudah tinggal. Rumah contoh semua sudah sold out. Nah, ini adalah area taman yang which is memang dikasih supaya ada penghijauan, teman-teman ya. Sekarang kita akan masuk lewat pintu utama. Ini adalah area terasnya, teman-teman bisa lihat terasnya cukup besar. Kalau mau dikasih rak sepatu di kanan kiri ini masih oke banget. Yuk, sekarang kita masuk. Teman-teman, pintunya masih dibungkus plastik ya. Kalian bisa lihat warnanya ini abu-abu tua, nggak hitam teman-teman ya. Lalu sudah digunakan smart door lock with camera. Jadi benar-benar terang banget, bisa lihat siapa tamu yang mau masuk ke rumah ini. Lantainya menggunakan granit 1x1. Well, ini adalah optional. Jadi dulu itu boleh pilih marmer atau granit ukuran 1x1. Ini ruang tamu, teman-teman ya, besar banget kan? Rumah zaman sekarang ruang tamu tuh jarang banget. Di sebelah sana itu ada colokan, kalau kalian mau pasangin jadi ruang keluarga boleh juga, karena di lantai ini juga ada 1 kamar tidur yang ukurannya lumayan besar. Saran aku, seperti di rumah contoh, kalau teman-teman mau, ini bisa ditutup semuanya supaya ada privacy untuk naik ke lantai 2 dari ruang tamu. Selain itu, teman-teman, di sini sudah ada 1 pintu. Kita lihat dulu area servisnya, karena kebetulan area servisnya ada di depan. Ini nih area servisnya ya. Jadi ada dapur basah sebesar ini, teman-teman bisa lihat. Lalu di ujung sana itu bisa untuk kulkas, 2 pintu, gede banget. Sudah ada kaca jendela. Nah, ini pintu samping tadi kaca. Ini bisa dibuka untuk akses ART. Kalau misalnya ada tukang air mineral, ada tabung gas, bisa lewat sini. Jadi nggak lewat pintu utama. Ini adalah kamar tidur beserta kamar mandi untuk asisten rumah tangga. Jadi kalau misalnya nanti kita pergi ke luar negeri, ditutup aja pintu ini, lalu ART bisa leluasa dari kamar ini untuk aktivitas ya, masak dan keluar dari rumah. Sekarang kita balik lagi, kita lihat ruangan selanjutnya. Yuk! Teman-teman, di sini sudah ada 1 kamar mandi. Ini adalah powder area ya, jadi khusus untuk tamu. Ini belum dipasang semua, tapi nanti teman-teman bakalan dapetin full set ya. Jadi nggak usah khawatir, karena klosetnya pun baru tempatnya doang, belum ada tutupnya, belum ada pencetannya tuh. Nah, di rumah ini sudah dikasih lift. Memang lift ini optional dulunya, tinggal milih mau pasang apa enggak. Ini sudah ada, bisa naik sampai ke lantai 3. Di sebelah sana ada area kosong, kita belum ke sana. Lihat dulu kamar tidurnya. Jadi di kamar
tidur lantai satu ini menurut aku ukurannya sudah cukup oke. 3,5 dikali kurang lebih 3 meter teman-teman ya. Ini cukup panjang plus sudah punya kamar mandi di dalam. Jadi kalau mau jadi kamar tamu masih oke banget. Terus karena rumah ini punya double master bedroom, nanti kamar tidur untuk orang tua mungkin lebih baik di lantai 2 karena ukurannya besar sekali. Ini kaca semuanya dari YKK Nexta, terbaik teman-teman ya dari YKK untuk kualitasnya. Sekarang kita lihat area sebelah yaitu void dan juga taman. Teman-teman, beli rumah ini nggak usah renov terlalu banyak. Kenapa? Karena memang bangunannya sudah dibilang full. Tapi nggak usah khawatir, pencahayaannya nanti aku buktiin sampai lantai ketiga ya, bagus banget. Nah, ini adalah area terbuka, void. Jadi ini bisa dibuat taman. Kalau pengen tertutup, teman-teman tinggal tambahin kanopi aja. Mungkin aku saranin pakai yang kaca, teman-teman ya. Plus, biasanya rumah itu lupa ngasih area laundry yang enak. Nah, di sini tuh sudah ada. Bahkan ini cukup besar, teman-teman ya. Sebenarnya manfaatin area di bawah tangga nih. Jadi tinggal pasang mesin cuci, udah ada colokan, keran ya. Tinggal buang ke sini. Di sini bisa untuk area jemuran juga yang which is private banget. Nggak kelihatan dari depan. Oke, sekarang pasti penasaran gimana lantai duanya. Yuk! Ini dia lantai keduanya, super lega teman-teman, karena memang full bangunan ya. Jadi di lantai 2 persis di sebelah kanan aku ini adalah area lift. Oh ya, lift itu optional teman-teman, jadi ada rumah yang nggak ada liftnya. Of course belinya lebih murah ya. Dan juga untuk tilesnya, kalau di rumah ini menggunakan granit 1x1, ada pilihan yang marmer juga teman-teman. Jadi memang beda-beda nih, tapi untuk rumah ini menurut aku harganya itu worth it banget. Oke, sekarang kita mulai lantai 2 ini ada apa aja sih Dev. Jadi di belakang aku ini adalah area dapur kering yang which is sudah disiapin seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tambahin lagi kabinet yang di atas kalau memang mau full teman-teman ya. Di sini sudah dikasih kompor dan juga cooker hood. Kompornya 3 tungku induksi dari Franke. Sebelah sana sudah ada area khusus untuk zinc. Jadi di sini zincnya ini juga dari Franke, tapi nanti kerannya dipasang terakhir setelah mau dihuni. Kalau misalnya kepengen bikin island Dev kayak di rumah contoh, bisa banget bikin island di sebelah sini. Nanti meja makannya ada di sebelah sini teman-teman ya. Lalu untuk area backdrop TV ini ada di sebelah sini. Sofanya menghadap sebelah sini untuk nonton TV teman-teman. Jadi memang antara dapur kering, dining dan juga living area itu benar-benar nggak ada sekat lagi. Sekarang kita lihat dulu yang menarik di rumah ini adalah salah satunya, rumah ini sudah punya double master bedroom. Tapi sebelum ke master bedroom, aku pengen tunjukin dulu, di sini juga ada powder. Jadi powder roomnya itu persis seperti yang ada di lantai 1 teman-teman ya. Ini semuanya menggunakan HT6060, tapi semua belum dipasang. Nanti kalian dapat kalau memang sudah mau dihuni, sudah terpasang semua. Kenapa sudah ada powder? Karena memang biasanya ada tamu, temen yang datang berkunjung, naik ke lantai 2, kepengen menggunakan toilet, nggak perlu turun ke lantai 1. Sekarang kita lihat dulu junior master bedroom. Teman-teman, kenapa sih kok perlu junior master bedroom dan juga master bedroom yang nanti ada di lantai ketiga? Karena umumnya banyak banget klien yang kepengen orang tuanya juga ikut tinggal sama-sama, sehingga butuh kamar tidur yang besar tuh ada 2. Nah, bisa di lantai ini ya. Jadi di sini tempat untuk backdrop TV-nya, lalu sudah ada bukaan jendela, ukurannya juga cukup besar, dan yang menarik adalah sudah punya area balkonnya. Setiap kamar tidur ini sudah dikasih AC dari si developernya. Sekarang kita keluar dulu, kita lihat area balkonnya. Yuk! Teman-teman, vibes-nya seperti ini. Memang rumahnya ini baru serah terima. Masih banyak yang dalam progres. Kebayang ya, posisi rumahnya enak banget. Ngadep ke taman sampingnya dari rumah-rumah Hook. Dan ini klaster yang terdekat dengan Pasar 8, Flavor Bliss. Masih banyak lagi deh. Kita langsung lihat dulu kamar mandinya. Yuk! Di
Di sini juga ada bukaan jendela. Ini kamar mandi, tapi sebelum ke sana kita lihat dulu area walk-in closet-nya. Area walk-in closet-nya sebesar ini nih. Jadi memang kalian bisa buat seperti huruf U, ukurannya pun cukup besar ya. Ini juga semuanya lantainya menggunakan granit tile, motifnya kayu. Sekarang kita lihat kamar mandinya seperti apa. Yuk. Untuk area kamar mandinya, menurut aku ukurannya reasonable sekali ya. Dan di sini sudah ada area untuk wastafel, belum dipasang teman-teman ya. Cerminnya sudah ada, kalian bisa nanti tinggal panggil aja interior mau dimodelin apa. Lalu di sini sudah ada kloset dan di sebelah sana adalah area khusus shower. Dindingnya semua menggunakan granit ukuran 120x60. Ada dua corak teman-teman ya, jadi coklat muda dengan coklat yang lebih tua di area shower. Area showernya juga besar sekali selebar ruangan ini. Dan masih ada jalur untuk air panas serta air dingin. Rumah ini cuma kurang interior aja. Kalau udah diinteriorin, bagusnya kayak rumah contoh pastinya. Yuk, sekarang kita langsung naik lantai 3. Di lantai ketiga, tetap vibes-nya juga sama teman-teman ya. Terang sekali di bagian tangganya. Di sini ada 3 kamar tidur. Tadi lift dari lantai 1 adanya di sebelah sini. Dan 2 kamar anak saling bersebelahan. Kita lihat dulu yuk. Untuk kamar anaknya, ini cukup besar teman-teman ya, karena memang hanya kepotong void aja. Jadi mungkin boleh dibilang ini sekitar 5 meter dikali 3,5 meter kira-kira. Lalu lantainya khusus untuk kamar tidur sudah dikasih granit tile motifnya kayu. Semua kusen yang ada di sini menggunakan YKK Nexta teman-teman, dari bawah tadi sampai ke atas. Dari sini kita bisa ngelihat area void di bawah taman teman-teman ya. Dan juga sudah dikasih AC di beberapa kamar teman-teman. Yuk sekarang kita cek satu per satu seperti apa kamar tidur anaknya dan juga kamar utamanya. Hallway-nya seperti ini, lift tadi ada di sebelah kanan, nah ini sebelah kiri. Kenapa kok pintunya dikasih pintu geser kayak gini nih? Karena memang konsepnya sebetulnya rumah ini dikasih satu ruang untuk kerja. Kamarnya sudah 4 teman-teman, tadi di lantai 1-1, lantai 2-nya ada 1, di sini ada 2, plus 1 lagi. Jadi boleh dibilang 4 plus 1 ART plus 1 multifunction room sebesar ini. Ini karena granitnya 1x1 gampang untuk menghitung luasnya ya. Sekitar 3,5 teman-teman dikali 4 meter ke sebelah sana. Besar, sudah dikasih AC juga. Kalau mau dijadiin kamar, ini tinggal diganti aja dengan pintu yang solid teman-teman. Yuk sekarang aku ajak lihat kamar mandi sharingnya. Karena 2 kamar ini menggunakan 1 kamar mandi saja. Oke, ini adalah kamar mandinya seperti yang tadi teman-teman ya. Ini memang kerannya semua belum dipasang. Nanti akan dipasang pada saat sudah berpenghuni supaya nggak ada kebocoran pump dan lain sebagainya. Artinya tiba-tiba rumahnya kosong tapi tagihannya bisa besar sekali, nggak tahu siapa yang pakai gitu ya. Nah, untuk dindingnya ini HT juga 60-60, lantainya juga sama 60-60. Di ujung sebelah sana sudah lengkap dengan shower, nanti dikasih showernya sudah ada instalasi pipa air panas dan dingin, glass screen-nya juga sudah siap. Sekarang kita lihat kamar utama. Teman-teman, uniknya untuk rumah di Sutra Winona ini, kamar tidur utamanya memang ada 2. Persis sama dengan ukuran yang ada di lantai kedua tadi, ini di lantai 3. Jadi kalau kita punya orang tua bisa tinggal di lantai kedua dengan fasilitas yang sama. Ini adalah tempat tidurnya, lagi-lagi sudah menggunakan granit ya, ukurannya ini sekitar 60x15 motif kayu. Di sini buat headboard ranjang teman-teman, lalu untuk TV-nya ada di sebelah sana. Ini semua kusen menggunakan YKK Nexta. Lalu ada pintu, pintu ini kalian bisa keluar ke area balkon, persis dengan yang ada di kamar lantai kedua tadi. Lalu kalau kita ke sini, ini bakalan ketemu dengan kamar mandi dan juga walk-in closet. Yuk! Walk-in closetnya lumayan private nih teman-teman. Jadi ukurannya mungkin di sini lebarnya 2 meter ya. Di sini mungkin sekitar 3 meter teman-teman. Jadi kalian bisa bentuk huruf U untuk walk-in closetnya, cukup besar. Lalu punya kamar mandi di dalam juga teman-teman. Kamar mandinya ada di sebelah sini. Kita lihat yuk.
Ini dia kamar mandi utamanya. Untuk dindingnya menggunakan granital 120x60, lantainya granital 60x60. Ini area wastafelnya besar teman-teman ya, klosetnya nanti semua dipasang, cermin sudah ada jalur listrik. Jadi kalau misalnya nanti pasang interior boleh ditambahin LED. Di sebelah sana adalah area shower yang cukup besar karena selebar ruangan ini dan sudah ditutup dengan glass screen. Pasti udah mulai penasaran harganya berapa ya Dev? Ikutin aku terus. Jalannya luas banget ya, kanan kiri mobil parkir masih bisa lewat di tengah-tengah, jadi nggak bakalan berantem sama tetangga. Harga rumahnya berapa Dev? 6,5 miliar masih bisa nego. Buat kalian yang kepengen nitip properti untuk dijual atau kepengen survei rumah ini, bisa langsung janjian sama Devi, nomornya ada di bawah ini. Follow juga akun Instagram aku serta akun TikTok aku karena di sana ada banyak sekali informasi properti lainnya. See you next video.